channel-channel yang membahas berita terkini, terupdate, dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Artis cantik sensasional Nikita Mirzani santer digosipkan jadi kekasih mantan suami dari Nindi Ayunda Askara Parasadi Harsono. Isu tersebut kian memanas manakala Nikita Mirzani memamerkan cincin bertuliskan Love Aska. Hal tersebut pun membuat kecurigaan akan sosok kekasih baru Nikita Mirzani menguat. Terlebih janda tiga anak ini sudah beberapa kali berkata dirinya menjalin hubungan serius dengan seorang pria. Nikita Mirzani juga diketahui berencana untuk segera mengakhiri status jandanya. Kabar tersebut pun dibenarkan oleh Nikita Mirzani saat jadi bintang tamu di kanal YouTube TS Media. Fakta atau dusta, Nikita Mirzani segera menikah tahun depan, tanya Luna Maya dikutip Selasa 8 Juni 2021. Insya Allah, jawab Nikita Mirzani. Sayangnya hubungan Nikita Mirzani dengan sang calon suami ternyata belum sepenuhnya direstui Fitri Salhuteru. Diketahui Nikita Mirzani sempat mendapatkan tudingan miring sebagai pelakor lantaran dikaitkan dengan hancurnya rumah tangga Nindi Ayunda dan Askara. Namun, selebriti berusia 34 tahun itu seolah dengan tegas menyangkalnya. Maksud aku yang penting dengan siapapun itu, Kak, aku tidak pernah merebut dari siapapun. Intinya adalah itu, kata Nikita Mirzani. Aku percaya, ucap Luna Maya. Fitri sempat berniat membongkar sosok kekasih Nikita Mirzani. Namun, Nikita Mirzani seketika panik hingga menarik baju sahabatnya tersebut.